Tanda desa Selatan Prospek. Belum eh. Oh juti ribu oli kembali sini dulu. Kobe kena. Oke guys, ini sudah sampai di Kota Padang. Gak ada kena charge lagi kan? Gak ada, itu aplikasi aja. Oke, ini buat kalian yang mau naik Grab, ini ada di Minangkabau International Airport udah ada Grab sama Gojek juga, GoCar juga, Grab Bike, Grab Car sama. Oke, that's all. Semoga bermanfaat. Dambri ke itu kan, ke Temen Bonjol kan. Oke guys, ini buat kalian yang mau ke Kota Padang, nah mau transportasi umum, di sini ada Dambri. Harga tiketnya 23.500. Terus nanti dia lewatnya. Kalau ini lewat veteran apa itu? Lewat veteran apa lewat KTP? Veteran kan? Ini lewatnya veteran. Kalau pengen lihat. Ini saya udah pesan sih, udah pesan nih, itu dia. Kalau mau tunggunya ada di depan terminal kedatangan internasional. Nah, kalian tinggal jalan ke depan. Tuh, harga tiketnya 23.500. Oke, that's all. Semoga bermanfaat. Kasih ya. Kenapa? Hah? Kalau Grab sama Express ya Pak ya, joinnya? Gabung Pak. Gabungnya kan? Gabung sampai perusahaan taksi. Oh gitu. Tambah anak-anak dari. Oh. Putra daerah kan? Ya ya. Kalau apa? Kalau GoCar itu? Punya seru Pak. Kalau GoCar itu ya Pak, apa namanya? Sama Bluebird ya? Ya Bluebird. Tapi ada juga Express masuk GoCar enggak? Ada juga. Ada GoCar. Tapi yang dikelola risiko di bandara kan Grabnya Pak. Grabnya. GoCar enggak ada pengelolaannya. Berdiri masing-masing ya. Enggak ada. Kalau itu baru 3 bulan kalau dikelola sama Minangkabau. Kok yang nggak bisa masuk ke Bluebird, nggak bisa hanya masuk semuanya, nggak pakai apa akun Grab. Rasanya berdiri sendiri isinya di GoCar kan.